Hai cikgu. Oh, hai Syaz. Cikgu, itu dokumen apa cikgu? Ini adalah dokumentasi untuk game saya, untuk aplikasi permainan yang telah saya bina sebelum ni. Jadi saya dah hampir siapkan. Jadi saya perlukan dokumentasi dia. Sebab kalau tak ada dokumentasi, kita tak boleh nak publish game ni. Oh, ya ke? Jadi itulah yang akan kita teroka pada hari. TV KPM. Selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Stevens selaku host anda. Dan sebelum kita bermula, saya nak sentiasa ingatkan anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan bukan sahaja dengan air tau. Dengan air dan sabun. Pakailah juga hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada berapa meter? 1 meter. Dan untuk hari ini seperti yang anda nampak tadi, kita ada seorang cikgu bersama kita. Dipersilakan Cikgu Sazril Mursyid daripada SK Putrajaya Precinct 182 Putrajaya. Hai cikgu, selamat pagi. Hai Syah, selamat pagi Syah. Sihat cikgu? Alhamdulillah, sihat. Okey cikgu, sebelum kita teruskan, mungkin cikgu pun boleh amalkan SOP. Kita ada jam pembasmi kuman sudah di sini. Sudah tentu, kita nak cepat keluar daripada COVID ni. Ya betul, nak masuk ke fasa 2 yang ketiga dan seterusnya cikgu. Dan seperti yang anda nampak di rumah tu, cikgu dah pakai hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Cikgu memakai pelitup muka dan jarak di antara saya dengan cikgu lebih kurang 2 meter dah cikgu. Lebih kurang 2 meter. Okey, dan sebelum kita teruskan, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada murid kita yang menonton sekarang cikgu. Silakan. Baiklah, nama saya Sazri bin Mursyid. Saya Cikgu Sazri lah daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 182. Saya merupakan seorang guru teknologi maklumat dan komunikasi dan juga guru bahasa Inggeris. Saya juga merupakan seorang tenaga pengajar utama untuk program 123 Code, iaitu satu program Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melatih guru-guru supaya lebih cekap dalam bidang coding. Wow, memang cikgu untuk hari ini memang sangat mahirlah dalam coding ataupun pengatur cara cikgu. Ya, betul. Dan sebelum kita teruskan, saya nak sebutkan kepada anda semua ya, ataupun untuk memberikan izin kepada kita semua. Sebab istilah-istilah yang akan digunakan terutamanya untuk pengatur cara ini adalah istilah dalam bahasa Inggeris. So, izinkan kami untuk menggunakan istilah tersebut dalam bahasa Inggeris. Ya, betul. Dan untuk hari ini, penerbangan kita bukan kita berdua saja kan cikgu? Betul, betul. Kita juga ada kawan-kawan kita yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Selamat pagi. Itulah dia muka-muka comel pada pagi ini. Okey, apa saya akan sebutkan adalah nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Wan Anik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai Cikgu Sazril, hai Abang Syam. Nama saya Wan Anik Darus bin Wan Nizalmi. Boleh panggil saya Anik. Okey, terima kasih Anik. Seterusnya, kita ada Nurul Kristina Huda. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai, Cikgu Sazri dan Abang Syawan. Nama saya Nurul Kristina Huda dari Kamar Alam Kualitas. Boleh panggil saya Kristina. Okey, terima kasih. Seterusnya, kita ada Adni Liana. Assalamualaikum, Abang Syawan dan Cikgu Sazri. Nama saya Adni Liana Bika Azharis. Boleh panggil saya Adni. Okey, terima kasih. Kita juga ada Fikria Kaisara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai Abang Syah. Hai Cikgu Sazri. Hai Sir Sazri. Hai Abang Sean. Nama saya Fikria Kaisara binti Muhammad Fatimi. Boleh panggil saya Fikria dan saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 182. Terima kasih. Kita juga ada Syauki. Oh. Hai Syauki. Sila buka mikrofon anda. Lupa buka mikrofon ke dah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai Cikgu Sazril. Hai Abang Syah. Nama saya Muhammad Syauki bin Azri. Boleh panggil saya Syauki. Saya sekolah di SKPP 82. Okey, terima kasih Syauki. Dan seterusnya kita ada Imran Najwan.
Oh. Mana video ni? Okey, rasanya tertutup kamera. Teruja sangat ego nak buka buka mic tekan video pula. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai Cikgu Sazrin. Hai Abang Sean. Nama saya Muhammad Imran Ajong bin Muhammad Azhar. Boleh panggil saya Imran. Okey, terima kasih. Nampaknya mereka macam takut nak senyum, Ego. Tapi saya nak tanya kepada anda semua. Adakah anda bersedia untuk penerbangan kita hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya dah bersedia. Kalau boleh, senyumlah juga. Itu je. Iman dia sebenarnya ada senyuman mahal, Ego. Sebab tu kita kena... tak apalah, harap Iman pun apa ni. Dan semua yang ada dalam talian dan juga yang menonton di rumah tu bersedia untuk penerbangan kita. Tetapi sebelum tu, Ego, apa sebenarnya yang kita akan teroka hari ini? Okey, Sean. Pada hari ini kita akan teroka dua item, iaitu mengekod dan menguji kod-kod kita. Ya. Okey. Iaitu di mana kita akan membuat coding atau pengaturcaraan tadi, ya. Dan kita akan test atau menguji dia. Adakah ianya boleh jalan seperti yang kita mahu? Oh. Dan apabila kita dah selesai menguji, ya, kita akan pergi ke seterusnya, iaitu mendokumentasi aplikasi kita. Sebab apabila kita menyiapkan sesuatu aplikasi, yeah, untuk memastikan ianya boleh di disebar luaskan, yeah, dan yang paling penting orang tahu macam mana nak main game kita atau aplikasi kita nak gunakan, yeah, kita kena ada dokumen. So itu yang kita akan belajar juga, apa yang kita akan teroka pada hari ini, itu bagaimana kita nak membuat satu dokumentasi tentang aplikasi permainan kita. Wow, menarik juga penerbangan kita pada hari ini. Dan sebelum kita teruskan lagi ataupun sebelum kita memulakan penerbangan kita, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, gambar rajah yang ditunjukkan ini merupakan dua contoh kitaran pembangunan projek aplikasi. Kembali semula menonton teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Sazvil. Dan sekarang, bagaimanakah kita nak mulakan penerbangan kita, Cikgu? Kita akan mulakan penerokaan kita dengan satu soalan. Ya. Saya akan berikan satu soalan. Kita tengok siapa yang boleh jawab. Okey. Okey, apabila kita membuat satu-satu aplikasi permainan dalam pengaturcaraan, okey, apa-apa game lah, kita mesti ada sesuatu bila satu karakter bertemu satu karakter ataupun satu karakter bertemu dengan satu halangan. Okey, ya, kita perlu ada sesuatu yang dapat mengesan sentuhan tu. Oh, okey. Kita nak tahu macam mana dia bersentuh tu. Yeah. Jadi dia mesti ada cara, kan? Mesti ada cara kita gunakan dalam pengaturcaraan. Yeah. Macam mana cara kita nak membuatkan dia bersentuh? Jadi, soalan saya adalah di dalam Scratch, apakah kod blok yang kita gunakan untuk mengesan sesuatu sprite bersentuhan dengan sesuatu sprite yang lain? Ada siapa-siapa yang boleh jawab? Okay, siapa yang boleh jawab tu? Boleh angkat tangan dan buka. Okey, itu dia. Imran, Ego. Imran nak cuba jawab? Ya, silakan Imran. Jawapan dia sensing touching. Sensing touching. Sensing touching. Mari kita semak terus dalam program. Boleh. Kita boleh tengok program terus. Mari kita tengok program dia. Okey. Ini adalah program permainan yang kita akan binakan. Dekat belakang saya ni, yeah, okey, yang kita akan binakan. Jadi apa yang kita nak buat ialah kita nak supaya apabila karakter di atas ni bergerak dan bertemu dengan tunggul ni, dia ada touch. Apa kata tadi, touch sensing, kan? So mari kita lihat pada block sensing. Kalau kita lihat di sebelah kiri ada macam-macam block group dia panggil. Dan salah satunya itu adalah sensing. Okay. So nampaknya bahagian pertama yang Imran dah jawab tu betul. Sensing. Mari kita lihat ada tak perkataan touching selepas itu. Ya, atas sekali ada touching. Jadi betul apa yang Imran jawab tadi. Bagus. Terima kasih Imran. Jawapannya betul. Nampak dia senyum sikit. Ada juga. Biasalah bila dah dapat jawapan betul tu. Rasa seronok tu, kan? Kan, itu akan buatkan kita gembira, kan? Alright. Jadi apabila kita lihat pada blok sensing di sini. Yeah. Okay, apabila kita lihat pada blok sensing. Okey, pada mouse pointer ni kita boleh pilih dia nak bertemu dengan apa. Okey, okay, apa dia nak bersentuhan dengan apa.
Yeah. Alright. Jadi, untuk tujuan tersebut, okey, saya harap murid-murid semua berikan perhatian sebab saya akan tunjukkan demonstrasi macam mana kita nak menggunakan block sensing ini dalam aplikasi kita untuk membolehkan sprite itu mengesan perlanggaran atau persentuhan di antara satu sama lain. Okey, baik itu. Baiklah. Apa yang kita akan buat ialah kita akan pilih pada blok yang sprite yang dia nak melanggar iaitu sprite tunggul ataupun ni tunggul ni kat sini ni. Bawah ni ada tunggul tu kan? Yeah. Okey, so kita klik pada tunggul. Kita ada beberapa sprite lain tapi saya nak konsentrate pada sprite tunggul ni saja. Okey. Okey. Jadi kita nak sprite itu sentiasa mengesan. Jadi bila kita guna sprite itu sentiasa mengesan seperti yang kita belajar sebelum-sebelum ni, yeah, dalam sesi-sesi yang sebelum ni, kita akan menggunakan control dan forever. Apa maksud forever? Selama-lamanya. That mean apabila program ini dijalankan, dia akan continue untuk cuba mengesan ada tak apa-apa yang berlaku pada diri dia. Oh, okey. Okey, apa yang berlaku pada diri dia. Lepas itu kita akan tengok pula bila kita dah letak forever ni, dia kena masukkanlah coding yang seterusnya iaitu if. Yang ni pun kita dah belajar sebelum ni. Okey. Jika sesuatu berlaku, apa yang berlaku? Maka jika sesuatu berlaku, maka satu lain yang akan berlaku juga. Yeah. Jadi ini pun kita dah belajar. Jadi kita akan masukkan jika touching. Okay. Kita masukkan tu. Jika touching, kita nak dia touch apa tadi? Tunggul ni touch player. So kita ambil player 1. Okey, pilih player 1. So bila touching dengan player 1 ya. Bila dia touching player 1, maksudnya kalau kita tengok pada player 1 di sini, okey. Player 1 ni dia ada apabila dia berlanggar, dia akan mengeluarkan mana dia? Ni lah atas ni. Okey, bila dia kata sentuh P1, okey. Bila dia kata itu dia akan berlanggar, dia akan keluar perkataan ouch. Ouch. So ini jika maka jelah, inilah dia punya maka dia tu. Maka jika berlaku maka ouch. Maka bunyi ouch. Okey. Ya. Yeah. Jadi kita tahu player 1 akan sebut ouch. Jadi kita balik ke tunggul tadi. Jadi untuk tujuan ini seperti yang sebelum ini kita akan hantar broadcast, kita akan bagi tahu kat player 1, awak dah langgar saya. Awak dah langgar saya ni. Jadi awak pernah sebut ouch. Jadi apa kita akan buat ialah kita akan broadcast. Kita akan broadcast sentuh P1. Okey. Okey, apabila kita broadcast sentuh P1, maksud dia dia akan bagi tahu player 1 tadi, "Oh, awak dah sentuh saya." Bunyi ouch. Alright. Jadi kita akan letak sekali lagi lepas dia dah sentuh. Okey. Dan kita akan letak satu lagi if untuk tutup program ni seperti yang kita belajar sebelum ni. Ya. Yeah. So kita akan letak untuk touching balik, kita bagi sensing touching, tapi yang ini kita akan letak player 2. Okey. Tapi untuk player 2 kita tak payah buat apa-apalah. Buat masa ni kita abaikan dulu untuk player 2 tu. Okey, baik. Alright. Sebab ini saya nak bagi tugasan kat murid-murid kita sekejap lagi. Oh, boleh je itu. Ya. Okey. Baiklah, sebab bila kita dah buat macam ni. Okey, itu yang dimaksudkan dengan bila kita dah coding atau kita dah buat pengaturcaraan, kita kena uji. Adakah ini akan menjadi atau tidak kod ni? Ya, betul. Jadi atau tak? Mari kita test tengok. Kita akan klik pada flag hijau. Dan kita akan gerakkan menggunakan kekunci WASD. Siapa yang selalu main game, tahulah kunci WASD ni. Atas bawah kiri kanan. Atas bawah kiri kanan lah. Yeah. So, mari kita lari. Okey. Op, op. Pergi ke, pergi sini tak? So, nampaknya ia berfungsi. So, setiap kali dia langgar sesuatu, dia akan keluarkan, bukan keluarkan bunyi, ini tak ada bunyi. Tak ada bunyi. Tapi ada macam dialog dia out. Dialog dia out. Kita boleh gantikan benda itu dengan bunyi kalau kita nak. Yalah. Dengan menggunakan sound. Sound. Kalau kita nak, kita bolehlah gunakan sound. Tapi untuk hari ini, kita gas gunakan ouch sajalah. Kita boleh keluarkan dialog saja. Ya. Yeah. Alright. Ataupun broadcast lah ini panggil kita. Kita panggil broadcast, broadcast. Betul. Ya, betul. Kita panggil broadcast. Okey. Baik. Seterusnya, yang ini yang saya nak tunjukkan pada murid-murid, saya nak maklumkan pada mereka, saya nak bagi task sikit. Okey. Saya nak bagi task pada mereka. Yeah. Okey. Kalau kita lihat di sini, ada 6 lagi sprite. Ada 6 lagi sprite. Yeah. Halangan. Jadi, kita beri mereka masa, lebih kurang 1 minit sebenarnya. Yeah. Dan
kita tengok selepas satu minit mereka boleh buat atau tidak. Dan mereka akan uji program mereka. Ya. Maksudnya setiap satu akan mendapat satu karakter yang yang ditunjukkan tadi, Ego? Ya, betul. Okey. Mereka sepatutnya telah pun download karakter itu untuk digunakan dalam mereka punya aplikasi. Okey, okey. Jadi kita sementara berikan mereka, satu minit lagi tu. Ya? Kita berikan satu minit sekarang lagi tu. Berikan satu minit kepada mereka dan sementara itu saya akan terangkan benda-benda lain lagi kepada murid. Saya akan tunjukkan demonstrasi lain pula. Okey, boleh Ego. Silakan. Sambil kita nak menunggu murid-murid kita menyelesaikan masalah dipanggil. Kalau macam ni program ini dipanggil masalah. Masalah. Okey. Dipanggil masalah. Okey. Untuk menyelesaikan masalahnya, mari kita buat sesuatu yang lain. Okey. Okey. Apa kata saya cuba buat untuk tree. Kalau kita tengok tree, pokok ada di bahagian atas tu. Ya. Yeah. Okey, ada di bahagian atas tu pokok. Yang besar itulah. Yang besar atas tu. Kita nak buat apabila dilanggar, benda yang sama berlaku. Okey. Alright. Jadi, kita akan mulakan dengan kita akan ambil apa tadi mula-mula tadi? Saya ingat tak? Sensing touching Betul sensing itu? Touching. Oh, betul. Okey. Alright. Saya pun belajar sekali aku. Okey, so kita akan mulakan dengan sensing touching. So kita akan keluarkan dulu sensing touching ni di sini. Okey, baik. Seterusnya untuk membuatkan dia sentiasa berlaku, untuk sentiasa rolling. Kita kena pilih forever. Forever. Ya. Yeah. Nampaknya Sean dah boleh buat programming dah lepas ni, boleh buat percaraan ni lepas ni. Saya cuma beri perhatian je kepada apa yang cikgu cakap. Itu je. Okey, kemudian kita akan ambil if, jika dan maka. Jika maka. If then. Dan kita akan pilih apa kat sini? Player. Player 1 tadi aku. Player 1. Kita akan pilih player 1. Dan apabila sentuh player 1, dia akan broadcast. Betul. So kita akan pilih broadcast dan kita akan pilih sentuh P1. Okey. Dan akhir sekali dia punya dialog tu aku. Dialog tu akan keluar dekat, dia akan keluar. Itu sebab bila kita dah programming ni, kita buat pengaturan cara, kita kena fikir cara yang paling mudah. Yeah. So semua perkataan ouch tu saya letak dekat player 1. Jadi tempat lain tak perlu letak. Kalau tidak, saya kena letak 10. Kalau ada 10 halangan, saya kena letak 10 kali. Jadi agak susah kalau kita nak letak 10 kali. Itu sebab bila kita buat programming untuk syaraan ini, kena fikirkan cara paling mudah. Ya, betul. Maknanya cikgu dah letaklah dalam di bawah ataupun dalam player 1 tersebut lah. Ya, betul. Jadi sekali je. Kita hanya perlu buat yang apa kata sekali saja. Kita tak payah nak buat banyak-banyak kali sampai berkali-kali. Saya rasa kalau kita nak buat banyak kali tu hanya kalau kita sentuh benda yang berlainan yang nak bunyi lain. Bunyi yang lain. Yes, betul. Okey, cikgu, saya rasa dah lebih daripada seminit, cikgu. Ya, betul. Jom kita tanya pemimpin kita yang ada dalam sana. Kita nak pilih siapa dulu, cikgu? Apa kata kita pergi kepada Fikria? Okey, Fikria. Boleh share screen Fikria? Okey. Sementara menunggu Fikria untuk share screen. Oh, ataupun dah share. Alamak. Terkeluar pula. Terkeluar pula. Okey, mungkin kita minta seorang lagi aku. Okey. Siapa yang nak cuba? Imran? Imran nak cuba? Boleh Imran? Okey, tak apa. Okay. Syauki nak cuba. Syauki nak cuba. Okey, Syauki okay, silakan. Silakan Syauki, tolong kongsikan screen anda ataupun share screen. Presentation dekat bawah tu. Okey, nampaklah. Okey, Syauki. Sila share untuk program Scratch anda ya. Ya. Macam slow sikit connection ini. Tak apalah, inilah salah satu apa ni cabaran lah bila kita belajar dalam talian kan Igu. Terutama semasa saya sendiri membuat PDPR di rumah. Ini adalah isu-isu yang sentiasa berlaku apabila saya minta murid untuk berkongsi kerja mereka. Benda-benda ini memang sentiasa berlaku. Ya, betul, betul. Dan macam tadi Igu, macam contohnya sebelum sebelum ni kan kita maknanya program ataupun sebelum penerukan ini kita dah belajar berkenaan dengan if then lah, jika maka lah. Maknanya untuk yang ini Igu, ini adalah untuk situasi di mana kalau kita nak untuk sensing touching lah. Sensing touching, lepas tu kita kena letak jika maka. Ya, betul. Apa yang berlaku sekiranya apa-apa yang disentuh ataupun apa-apa yang dikesan oleh player 1 tu, bunyinya akan keluar ouch lah. Ya, betul. Tapi kita, untuk kali ni adalah ouch. Mungkin kita boleh kita kata buat, aduh ataupun kita boleh tukar ke bahasa-bahasa lain. Tak ada masalah. Boleh je lah. Kita boleh aduh, kita boleh kita boleh type je untuk tukar bunyi-bunyi tersebut. Ya, betul. Mungkin Syauki, kita cuba yang lain pula. Mungkin Adni, kalau Adni boleh cuba Adni. Ya, Adni. Mungkin anda boleh cuba untuk share screen anda.
Ah, dah keluar dah. Oh, keluar kita pula. Keluar kita dah nampak dah keluar kita. Okey. Okey. Admi, apa kata Syauqi masuk balik? Syauqi tak payah nanti dulu Syauqi. Kita bagi Admi dulu Syauqi. Kita bagi Admi dulu Syauqi. Saya rasa semua teruja lah ego. Ya, yeah, semua dia. Yang ni bila saya mengajar pun sama gak. Berkebut nak present. Ya. Yeah. Baguslah kalau kita macam saya dulu ego, saya sebenarnya pemalu ego. Macam sekarang tak dah tak malu ego masa tu. Nampaknya memang dah hilang dah malu tu. Malu tu dah tempat lain dah kan. Admi, cuba Admi. Syauqi tunggu dulu sekejap Kita bagi Admi dulu. Admi. Sekali lagi share screen Admi. Okey. Mungkin Admi pun Syauqi dah keluar dah. Okey, ini Syauqi pula. Okey. Syauqi jangan keluar. Admi tunggu sekejap. Okey. Syauqi, silakan Syauqi. Syauqi cuba kamu gerakkan, klik pada green flag pada bendera hijau dan cuba gerakkan player kamu. Kita langgar pokok tu. Jadi atau tidak? Okey. Okay. Oh, macam slow sikit connection ni nampaknya. Okey. Cuba run Syauqi, cuba gerakkan. Okey, rasanya Syauqi ada masalah internet ni. Kita balik semula ke Admi lah Igo sebab Admi dah boleh present dah. Admi boleh tak? Admi cuba present, Syauqi kita kembali pada awak nanti Kita bagi Admi dulu. Boleh Admi, sila share screen anda. Dia tak boleh nak tutup. Okey, okey dah tutup dah. Mungkin Admi boleh tolong share screen anda. Admi share screen tu. Nampak yang screen Admi ada di bawah dah tu. Nampak dah dekat bawah sana. Okey, Admi cuba gerakkan player kamu dan melanggar apa tu? Bangku. Oh, ada bangku dekat situ, ada bench. Okey, gerakkan. Cuba gerakkan. Gunakan kunci WASD untuk gerakkan. Klik pada butang hijau dulu. Okey, gerakkan. Oh, tak bergerak. Boleh ni? Guna kunci WASD. Ni kan macam ni yang kita lihat. Dia akan jadi ada something. Problem kan dengan kita punya program kita. Okeylah, tak apa. Cikgu, saya rasa ini adalah kepentingan kita menguji program kita supaya betul. Kita tahu bahawa program kita tu boleh berfungsi. Dan rasanya mungkin kita ada sedikit masalah teknikal dari segi online kan ataupun dalam talian kita punya connection. Tak apa. Kita akan berehat seketika. Kita akan uji untuk memastikan program tersebut boleh boleh berjalan dan kita akan kembali semula ke Teroka di DirecTV KPM. Tahukah anda, permainan indie atau indie games merupakan gelaran bagi aplikasi permainan digital yang dibangunkan oleh seseorang individu. Kembali semula ke Teroka di DirecTV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga cikgu kita pada hari ini iaitu Cikgu Sazril untuk mata pelajaran kita iaitu projek pengaturcaraan mengekut dan menguji pengaturcaraan. Okey, baiklah cikgu, jom kita teruskan. Sebelum kita berehat tadi, kita minta salah satu pelajar kita ataupun murid kita untuk tunjukkan aplikasi yang cikgu dah terangkan. Tugasan mereka. Menyelesaikan masalah. Dan sekarang kita ada Adni yang akan tunjukkan kerja dia. So, silakan Adni. Gerakkan playmat anda. Okey, tengah bergerak. Okey, tengah bergerak. Ujian telah berjaya. Nampaknya telah berjaya. Ya. Bagus Adi. Telah pun berjaya menunjukkan bahawa kamu telah pun memahami apa yang kita tunjukkan sebentar tadi. Ya, betul. Terima kasih Adi. Bagus. Jadi semasa kita rehat tadi juga, murid-murid lain telah pun menghantar kerja mereka kepada saya. Oh, sudah. Ya. Jadi saya akan tunjukkan sekarang menggunakan komputer saya pula. Okey. Kita run tengok. Dan kalau kita tengok sini semua ada. Kalau ada yang bila berlanggar tak berbunyi, tak keluar, ouch, maksudnya murid tersebut tidak berjaya. Okey. Mari kita lihat satu demi satu. Kita pergi ke pokok dulu sebab pokok dekat. Pokok betul. Ya. Yeah. Fountain. Pun menjadi juga. Tadi kita dah tengok Adi. Tempat yang Adi buat tadi kan? Ya. Yeah. Sama je. Kita tengok fire hydrant pula.
Ah, dah berlagak dengan fountain tadi. Oh. Ah, oh, betul. Belanja, kesian dia. Ah, semua berlanggar. Ah. Semua dia langgar. So, nampaknya daripada sini, hasil kerja yang murid-murid berikan kepada saya tadi, semuanya berjaya. Bagus. Ujian kita telah berjaya nampaknya. Ya. Ah, kalau kita tengok semuanya dah ada, ujiannya telah pun berjaya. Maknanya kita dah selesailah untuk game kita ni. Ya, kita dah selesai nampaknya dalam untuk game tag ni, game kejar-mengejar kita ni. Dan apa proses yang seterusnya yang kita perlu buat? Okey, apabila kita selesai membuat game, proses yang seterusnya adalah mendokumentasi. Ah, okey. Baik. Okey, mendokumentasi. Jadi, satu benda yang penting dalam mendokumentasi ni ialah untuk merekodkan segala perjalanan kita semasa kita membuat aplikasi kita. Jangan kata kita membuat game yang mudah seperti ini. Malah syarikat-syarikat besar seperti Epic, Valve, apa tu, Krafton, semua tu membuat game design document ataupun mendokumentasikan aplikasi mereka. Oh, okay. Jadi bukan sekadar kita yang kecil-kecil, yang besar-besar syarikat yang besar-besar pun buat benda yang sama. Jadi terdapat beberapa elemen dalam satu dokumentasi. Jadi saya nak tanya murid-murid kita, apakah lima elemen di dalam mendokumentasi? Lima elemen yang apa kata kita mula dengan, saya rasa Kristina belum jawab lagi kan? Apa kata kita cuba dengan Kristina? Kristina, apakah elemen yang pertama Kristina? Ya Kristina, tak dengar lah. Tak dengar? Yang apa, yang elemen yang dalam ni? Ada yang lain nak mencuba bantu? Okey, Anik. Anik nak tolong dia. Situasi. Situasi, betul. The first thing, benda yang pertama kita kena dokumentasikan ialah situasi ataupun gambaran keseluruhan permainan kita. Okey. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, siapa pula nak cuba yang kedua? Tadi ada seorang. Adni. Adni. Algoritma. Algoritma, betul. Situasi, algoritma. Ya, kita ada situasi dan kita ada algoritma. Jadi seterusnya? Kaisara. Lepas ni kita minta Imran ya. Sudokod. Oh, betul. Sudokod. Oh, ada? Ada. Okey. Okey, apa yang seterusnya? Ya, Imran. Kata Ali. Carta Ali. Oh, betul. Carta Ali. Okey. Betul, ada carta Ali. Kita dah ada empat ya, situasi, sudokod, algoritma, algoritma. Ya, dan yang terakhir sekali? Yang terakhir apa ya? Itu dia. Kristina nak jawab. Ya, silakan Kristina. Apa dia? Kod atur cara. Betul. Kod atur cara. Okey. Okay. Terima kasih semua. Baik. Jadi kita dah tahu situasi, kita dah tahu apa yang elemen yang perlu ada dalam satu dokumentasi kita. Jadi saya akan letakkan semua ini di papan kita ni. Okey. Nak saya bantu Igo, saya boleh letakkan. Boleh, tak ada masalah. Sementara silakan. Cikgu boleh terangkan, saya boleh letakkan. Saya bagaikan pembantu cikgu untuk hari inilah Igo. Boleh. Okey, saya ke sana Igo. Silakan. Saya gerak jauh sikit. Okey, saya pergi sana. Okey Igo. Alright. Okey. Letak di sebaris di atas, sebaris di atas. Okey, boleh Igo. Baiklah. Sekarang ada tugasan untuk murid-murid kita sebenarnya. Ada tugasan untuk murid-murid kita. Iaitu mereka kena mengenal pasti apakah dokumen yang saya akan tunjukkan dan mereka kena letakkan di mana dokumen itu patut berada. Okey, kejap ego ada lagi satu. Lagi satu. Okey, alright. Saya pun tengah susun. Ini bukan magnet. Okey. Okey, saya dah letak. Saya kena gunakan yang ni, Igo. Alright. Okey. So, murid-murid dah bersedia? Kalau dah bersedia, bagilah thumbs up. Semua dah sedia? Okey. Okey, silakan. Baiklah. Saya kata saya rasa kita mulakan dengan yang paling mudah lah. Ya, cikgu. Okey, kita mulakan dengan yang paling mudah. Apakah ini? Okey, cikgu bukan saya, Igo. Kita nak zoom in ke kamera tersebut. Kamera mana? Yang ini. Okey, nampak tak? Okey. Yang ini jatuh bawah apa, murid-murid? Okey, ya Imran. Carta Ali. Carta Ali. Okey, cikgu. Bagus, Carta Ali. Saya ke sana, cikgu. Tak apa, saya balik ke sini sekarang. Okey, cikgu. Okey, kita ada Carta Ali. Okey. Tak melekatlah.
Manage silver musket. Dah, yeah. Okay, kita ada carta Ali. Okay. Bagus. What about this one? Yang ini pula. Apa yang ini? Yang ini pula apa? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Kristina. Ya, Kristina. Ya, Kristina. Kod atau cara? Kod atau cara? Ya, betul. Memang. Alhamdulillah. Memang mereka tengah mengikuti kita. Mengikuti. Ini sebenarnya daripada yang sebelum-sebelum ini yang kita belajar. Ya, itu. Okey. Dengan perut. Okey. Kertas saya ini berat. Okey. Ya. Yeah. Seterusnya. Mari kita lihat yang seterusnya. Okey, yang ini. Yang ini pula. Yang ini apa? Rasanya apa? Siapa yang tahu? Ini rasanya ni apa? Dia ada perkataan mula dan dia ada perkataan tamat. Fikriya, Igo. Fikriya, ya. Sudokut. Sudokut. Oh, nampaknya murid-murid saya betul, ni. Igo? Betul. Oh, betul. Nampaknya murid-murid saya ni telah membaca dengan baik. Nampaknya mereka telah mengulang kaji. Okey, kita ketatkan sikit ni. Dah. Sudokut. Dah melekat dah, Igo. Ya, bagus. Kita tinggal lagi dua, Igo. Ada situasi dengan algoritma. Ada situasi dengan algoritma pula. So. Yang ini. Ini apa? Okey, siapa nak cuba jawab? Boleh angkat tangan. Ya, Imran. Silakan. Imran? Situasi. 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 Betul, Igo? Yang ini, ini bukan situasi. Yang ini adalah algoritma. Oh, ini algoritma. Tetapi memang agak sukar untuk membezakan antara situasi dengan algoritma. Yeah. Yang membezakan situasi dengan algoritma adalah dia akan mempunyai algoritma akan mempunyai perkataan-perkataan yang menunjukkan game tersebut secara spesifik. Okey. Okey. Secara spesifik. Secara spesifik dia akan jadi algoritma. Okey, baik. Apa cubaan yang baik? Pasal memang susah nak membezakan antara yang ini. Okey, dan yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali. Kita ada kita di sini ialah. Yang ini ialah satu penerangan secara secara general, secara secara umum tentang satu game tersebut. So ini yang kita lihat situ ada satu je lagi yang tinggal. Ya. So situasi. Situasi. Dan yang kelima ni mana iaitu situasi, algoritma, sudokod, carta Ali dan juga kod atau cara merupakan elemen yang diperlukan untuk mendokumentasi sesuatu game ke itu? Ya, betul. Di sini saya akan tunjukkan satu contoh game yang satu contoh dokumentasi yang telah pun lengkap. Ya. Okey. So kalau kita lihat di sini, kita akan mulakan dengan satu cover page lah. Okey. Muka depan kena ada lah kan benda-benda macam. Boleh pegang sekejap, Igo? Boleh pegang sekejap. Kita nak zoom in. Itu dia. Alright. So kita ada sini cover page. Cover page dia. Okey. Kemudian seperti biasalah. Ini kita ada dia punya summary dia. Ataupun situasi. Ya. Yeah. Situasi tadi, rumusan dia lah, Igo. Rumusan dia. Okey. Alright. So seterusnya kita juga ada ini dia. Penerangan-penerangan tentang game tersebutlah. Saya ingin cepat, saya tunjukkan elemen lain lagi yang menarik sikit. Okey, sebab kalau kita lihat di sini, ada banyak elemen-elemen yang kita kena tunjukkan dalam kertas ini. Okey, sampaikan ke... Macam tebal je buku ni. Ya, yang ini kira ni kalau kita tengok depan ni lagi tebal ni. Okey, yang ini tengok. Ini adalah satu carta Ali. Okey, carta Ali untuk game yang... aplikasi ini. Yeah. Aplikasi ini sebenarnya aplikasi yang saya bina sendiri. Dan untuk satu agensi awam. Betul. Ada satu agensi awam meminta saya membuat game. Jadi ini saya kena buat benda ni, dokumen ni. Kalau tidak, agensi tersebut tak terima. Itu betapa pentingnya dokumentasi ini. Dan dalam dokumentasi ini juga ada gambar-gambar berkaitan dengan game tersebut. Cikgu boleh pegang saja, Igo. Kita nak tunjukkan. Kita ada dokumentasi tentang game tersebut. Ada gambar, kan? Ada macam-macam kat sini kalau tengok. So, pihak yang akan menerima dokumentasi kita akan tahu macam mana rupa game tersebut. Itulah kepentingan untuk dokumentasi kita, Igo. Betul. Sebab apabila kita mendokumentasikan sesuatu, kita nak jual sebenarnya game ni. Kalau kita nak jual ataupun ada macam saya, macam sebagai contoh, saya agensi ini datang berjumpa saya. Kami nak bina satu game. Kami nak bina satu aplikasi katanya. Ya. Tapi kami nak tengok dokumen dulu.
Okay. Jadi inilah benda yang kita kena buat. Kita kena tunjukkan pada dia dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan. Jadi untuk murid-murid pun di rumah, walaupun buat game yang biasa-biasa, orang kata indie game lah. Kata. Indie game adalah, dia perkataan indie, A-I-N-D-I-E. Indie game adalah game yang dibina berseorangan atau dalam kumpulan kecil. Okay? Walaupun game-game indie ni, mesti ada ni. Dokumentasi mesti ada. Tak boleh tidak, dokumentasi mesti ada. Untuk memastikan kita sentiasa dapat merujuk balik, dan juga paling penting ialah untuk apa? Apa yang paling penting tentang dokumentasi ini? Apa yang penting sangat dokumentasi ini selain daripada kita rekodkan kita punya jalan ke, kita punya projek-projek ni? Apa Sean rasa? Saya rasa dia lebih kepada untuk memahami game yang ataupun aplikasi yang nak dijual tu lah itu. Itu satu. Tapi benda yang paling penting ialah hak cipta. Terutamanya masa sekarang, Igu. Masa sangat, sekarang sangat penting. Jadi gunanya dokumentasi ini adalah untuk memastikan apabila kita menghantar game kita untuk dijadikan hak cipta, ada rekod. Dan jadi mudah untuk kita merakamkan hak cipta. Sebab kadang-kadang apabila game itu terlalu famous, orang akan ciplak. Betul. Dan orang akan jual game tersebut. Katanya jadi, mereka pula, itulah mereka game pula mereka. Itu game mereka. Padahal kita dah ada dokumen yang menunjukkan ini adalah game kita sebenarnya. Ya. Dan ini yang akan jadikan hak cipta dan juga pattern untuk kita yang betul membolehkan kita menjaga hak milik kita. Betul, betul. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, komputer elektronik digital yang pertama dinamakan sebagai Atanasoff Berry Computer atau singkatannya ialah ABC. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Sazril. Sebelum kita berehat tadi, kita dah selesailah penerokan kita untuk untuk topik kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri penerokan kita, jom kita imbas semula kepada apa yang kita telah pun teroka. Silakan, Cikgu. Ya, kita akan mulakan dengan mengimbas kembali apa yang kita teroka pada hari ini. Okey, apa yang kita teroka pada hari ini. Jadi untuk tujuan tersebut, saya ingin bertanyakan soalan kepada kawan-kawan kita yang di skrin ni, pada adik-adik yang di skrin ni. Benda yang pertama kita belajar tadi, untuk menggunakan blok, apakah blok yang digunakan untuk beberapa benda mengesan sesuatu sprite itu bersentuhan? Apakah dia? Ya, sesiapa nak cuba jawab? Okey, Fikriya. Touching. Sensing touching. Yes, nampaknya dia telah beri perhatian. Ya, betul. Sensing touching adalah benda pertama yang kita belajar tadi. Okey, iaitu block sensing touching digunakan untuk mengesan pertembungan atau persentuhan di antara dua sprite. Baiklah. Okey. Okey, itu adalah berkaitan dengan kita menguji. Dan seterusnya kita menguji kita punya permainan tadi. Okey, bila kita dah berguna, kita dah bina kita punya aplikasi, kita pun uji. Seperti yang dibuat oleh Adni tadi kan, Adni ada menguji kita punya game. Itu adalah satu pengujian. Jangan buat game tetapi tak uji. Jika kita tengok ada 6 sprite tadi kan, jadi setiap satu itu perlu diuji secara berasingan. Kita siapkan kod, kita uji. Kita siapkan kod, kita uji. Jangan kita siapkan semua kod baru kita uji. Oi, susah tu. Kalau itu, kita tak tahu masalah dia kat mana kan itu. Yang itu yang 3 hari tak tidur malam jawabnya. Okey. Seterusnya, apabila kita dah selesai menguji aplikasi kita, bermakna kita dah ready untuk publish game kita. Okey, dah ready untuk publish aplikasi kita, kita kena buat dokumentasi. So, dalam pendokumentasian, okey, adik-adik sekalian, apakah elemen dalam dokumentasi? Kita ulang balik, apakah elemen dalam dokumentasi tu? Yang pertama, okey, Anik. Situasi. Situasi, betul. Situasi adalah penerangan kerangka aplikasi permainan kita secara umum, secara am. Itu adalah situasi. Jadi, apabila orang membaca sahaja pada situasi, dia faham tentang game kita. Game ini adalah macam ni, macam ni, macam ni. Itu maksudnya game kita. Jadi, bila mereka baca situasi, mereka tahu game tu. Itu yang tu. Okey, yang kedua, apakah elemen kedua? Adni. Adni. Algoritma. Algoritma. Okey, algoritma.
algoritma dia lebih spesifik. Dia akan bagi tahu karakter tu akan buat apa. Sebagai contoh kita tengok di sini, permainan ini merupakan permainan dua player. Maksudnya ada dua pemain, player 1, player 2 yang main kejar-kejar. Dia akan buat macam tu. Dan ada halangan dan sebagainya. Itu lebih spesifik. Yang tadi dia kata okey, itu kalau situasi adalah hanya game kejar-mengejar antara dua pemain. Habis. Okey. Kalau yang algoritma lebih mendalam. Okey. Kita lebih mendalam, mendalam, mendalam lagi. Seterusnya, elemen ketiga. Fikriah dengan cepat angkat tangan nampaknya. Sudocode. Okey, algoritma menerangkan secara spesifik, tapi sudocode lagi spesifik. Sudocode menerangkan setiap watak atau elemen dalam game. Sebagai contoh, sudocode di sini ialah tentang spaceship. Hanya satu spaceship, padahal dalam game tu mungkin ada 3 atau 4 spaceship. Jadi setiap spaceship tu mungkin akan buat benda berbeza. Jadi sudocode akan menerangkan setiap satu elemen dalam satu elemen yang ada secara teliti dan dalam bentuk yang hampir seperti kod. Itu sebab dipanggil sudokod, hampir seperti kod. Sudokod ni macam kod. Lepas tu yang keempat. Imran. Dari tadi Imran dah cuba angkat tangan, cuba lambat sikit. Tak apa Imran. Silakan Imran. Carta. Apa dia tadi? Tak dengar. Sekali lagi Imran. Carta Ali. Carta Ali. Telinga saya dah lama. Dua-dua dah ni telinga pun dah tak bawa apa betul lah. Okey, Carta Ali. Dalam apa-apa proses. Apa-apa proses termasuk pembangunan game. Ataupun kita nak pergi ambil COVID-19 punya shot kita. Atau kita suntikan kita. Itu ada Carta Ali. Ada proses. Setiap proses memerlukan Carta Ali. Jadi Carta Alir akan dapat menerangkan kepada kita, membuatkan kita lebih terang tentang apa yang kita nak buat. Itu kepentingan Carta Alir. Dan yang terakhir sekali. Ya, Kristina. Kristina angkat tangan. Kod atau cara. Kod atau cara. Kenapa kita mesti rekod kod atau cara? Seperti yang saya terangkan tadi, hak cipta. Kerana kod atau cara ini akan satu membolehkan kita merekodkan semua ini saya yang buat. Kalau kita tak ada rekod macam ni, jawabnya siapa-siapa pun boleh kata, saya yang buat game ni. Jadi itu yang kita tak mahu. Kita tak mahu. Itu sebab kita perlu ada rekod semua kod. Itu sebab kalau kita tengok buku ni tebal. Sebab kebanyakannya 90% daripada kandungan dalam buku tu adalah kod atau cara. Untuk tunjukkanlah setiap langkah dia. Dan jadi kalau program tu hilang, kita kena type baliklah semua tu. Kita bolehlah type balik semua tu. Susah tu, Ego. Tapi kalau kita tunjukkan macam ni, Ego, kalau kita dah bahagi dah untuk setiap ataupun macam kod atau cara dia secara terperinci, Ego, adakah itu akan macam terbuka kepada semua untuk tiru pula? Tidak, sebab dalam kod atau cara, bila kita pasang dalam buku dokumentasi ini, dokumen ini, ialah untuk kita dan juga pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh, kita dengan klien kita. Maknanya di antara dua pihak saja, bukan terbuka kepada semua. Kecuali ada satu benda yang dipanggil open source. Sekiranya kita dengan rasa gembira, kita nak buka kod kita, tidak ada masalah. Tapi ianya akan jatuh under open source ataupun kod terbuka. Open source. Kod terbuka bermaksud sesiapa pun boleh menggunakan kod kita. Banyaklah macam ada beberapa game yang open source sebenarnya. Jadi sesiapa saja boleh ambil game tu, modify dan publish balik. Tetapi syarat open source ialah bila dia publish dia tak boleh buat duit. Itu saja caveat pada open source. Kalau game kita sendiri kita open source kan, orang modify menjadikan game tu lebih baik, dia orang tak boleh buat duit dengan game dengan tu sebab dia tertakluk dengan lesen open source. Tapi adakah contohnya macam open source kan, open source A kan, kita dah ambil dia punya coding dia ataupun kod atau cara dia, pasal kita ubah suai buat game kita, memang tak boleh buat duit, tetapi adakah itu pun ataupun terpaksa kita buat sebagai open source juga? Bergantung kepada berapa banyak yang kita pakai. Okey. Kadang-kadang kita boleh lesenkan. Bila kita lesenkan, maksudnya kita bayar duit sikit pada yang asal untuk membenarkan kita menjana pendapatan daripada pun boleh juga macam tu. Tapi itu lebih kepada perbincangan antara kita dan pemilik open source.
Dan cikgu, balik semula kepada sebelum kita mendokumentasikan, kita kena uji dulu kan? Ya, betul. Dan apakah selain daripada untuk tengok sama ada ada kesilapan, ada tak apa-apa kepentingan untuk menguji sesuatu program ataupun game? Okey, apabila kita tengok dalam fasa game, pembinaan game, okay, pembinaan game, dia ada daripada alpha sampai release atau daripada alpha sampai diterbitkan. Ya. Okey. Alpha adalah diuji secara dalaman. Okey. Maksudnya, okey, kita tahu game tu akan apa berlaku, kita dah tahu flowchart dia, kita tahu semuanya tentang game tersebut. Ya. Jadi, kita uji untuk tengok betul tak game tu follow apa yang kita buat tadi, dokumentasi kita. Kemudian kita ada beta. Okey. Beta kita buka pada orang lain. Ah, okey, ya. Yeah. Ah, bila kita buka pada orang lain, ya. Ah, di sini mereka tak tahu tentang dokumentasi kita. Ya. Jadi kadang-kala akan terjadi mereka menjumpa cara lain untuk memenangi game. Yang itu yang kita tak nak, kita tak mahu. Ya. Jadi salah satu tujuan pengujian ialah untuk mengelakkan benda-benda itu berlaku. Kita tak mahu orang jumpa benda lain. Yang katakan kita nak dia berlari daripada A ke C, tapi dia mesti melalui beberapa tempat lain. Ya. Tapi sebab bila kita open beta, tiba-tiba dia jumpa cara shortcut. Yeah. Dia terus dia direct bagi dia. Kan? Yang itu yang kita tak nak. Jadi game kita dah jadi tak elok. Yeah. Ha, sebab kita main mula-mula ikut dokumentasi. Jadi kita tahulah apa yang patut kena buat. Yeah. Mereka tak tahu apa yang kena buat. Jadi itulah tujuan pengujian tersebut. Ada pengujian tertutup secara yang kita buat secara dalaman yang kita saja, ataupun ada juga pengujian terbuka yang semua orang. Dia panggil open beta. Selalulah kalau kita pergi dekat internet tu ada. Please be open beta apa semua kan. Sebab itulah mereka nak uji game-game itu. Faham cikgu. Dan saya rasa untuk hari ini memang seronok juga kita belajar. Dan ini hari ini merupakan bahagian terakhir untuk projek pengaturcaraan kan cikgu? Ya, betul. Ya, banyak apabila kita nak tengok balik tayangan semula di YouTube ke apa-apa, kita boleh tengoklah daripada permulaan sehingga hujung untuk projek pengaturcaraan kita. Ya, betul. Cikgu. Ya, dan sebelum kita berakhir, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada penukar kita hari ini. Okey. Rakan kita hari ini adalah merupakan rumusan kepada projek pengaturcaraan, iaitu yang tiga bahagian. Okey, kita akan mulakan apabila dalam satu projek pengaturcaraan, kita akan mulakan dengan memahami situasi. Kita akan ada mereka bentuk atau cara. Kita ada mengekod atau cara. Kita ada menguji atau cara. Dan yang terakhir, kita ada mendokumentasi atur cara. Jadi lima elemen ini perlu diikuti sebelum kita dapat hasilkan atau habiskan satu projek pengaturcaraan seperti yang kita teroka pada hari ini. Kita dah pun menghabiskan projek pengaturcaraan kita. Okey, terima kasih cikgu lagi sekali atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, cikgu Sazril. Dan juga kepada murid kita yang ada dalam talian, kita ada Kristina, Fikria, Anik, Syauki, Adni dan juga Imran. Imran senyum yang... sikit Imran daripada tadi. Teman. Itulah dia senyuman emas kita. Handsome senyumannya tu. Dan kepada mereka yang menonton di rumah juga, harap ia memberi manfaat kepada anda semua, terutamanya berkenaan dengan projek pengaturcaraan. Dan untuk hari esok juga ya, kita ada lagi lagi banyak program, iaitu dengan Teroka, di mana kita akan bersama dengan dengan Aiman dan Aiman untuk pendidikan Islam dan juga bahasa Inggeris bersama dengan saya pula. Dan jangan lupa juga untuk kibarkanlah jalur gemilang anda sempena bulan kebangsaan kita. Ya, betul, ya, sempena perayaan ataupun sambutan ya bulan kemerdekaan. Tetapi hari kemerdekaan pada 31 Ogos 2021, kibarkanlah jalur gemilang dan kita akan berjumpa lagi pada hari esok di Teroka di Direct TV KPM. Jumpa di sana. Bye.
KPM.